saya menjadi penghafal Quran, saya memang bandal. Setelah saya menjadi penghafal Quran, saya berusaha menjadi yang lebih baik dan saya alhamdulillah menjadi yang baik. Kami sebagai orang tua bersyukur, merasa senang, apalagi mamanya. Masya Allah. Dia niatnya memang dari SD mau menjadi penghafal Al-Quran. Tercapai juga, Bu ya. Alhamdulillah. Gak bisa dibilang kok. Gak bisa dikata-kata. Ya, Kak. Ya. Intinya buat dia, semangat aja menghafal Al-Quran. Kami bagi orang tua, rasa senang aja, Pak Ustaz. Akhirnya anak kami jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Semoga bermanfaat bagi dia dan untuk yang lain juga sih.